orang ini. Apaan lagi sih? Ayang. Halo. Sayang, ya. Kamu kesini dong. Ah, aku masih recording nih. Masih ngetek aku. Temenin aku yang di rumah sepi, Eko sepi, semua pada pergi. Serius? Si Fani kemana? Iya. Pergi, nggak tahu sama pacarnya. Nggak tahu pulangnya juga. Kira-kira semalaman nggak ya? Enggak lah, makanya cepet lah. Sekarang nih? Iya, sekarang. Kau tungguin ya. Ah, yaudah sayang. Aku berangkat sekarang ya. Ya. Sayang. Yeah. Akhirnya malam ini saya akan menjadi seorang dompet, masker, masker. Akan menjadi malam yang menyenangkan. Apalagi ya? Nah, udahlah. Pulang cepet. Nanti lanjut lagi, bos. Yes. Akhirnya aku bisa menguasai tubuhnya. Iya. Mantap. Oke bro, selamat podcast, semangat. Anjir, lupa bawa kondom lagi. Aduh, kalah. Lupa bawa kondom lagi. Lupa kondom segala, buru-buru, keburu pulang temennya kalau gitu. Cih, nyebelin banget. Tanggung nih, tanggung. Adam. Ayo dong.
Wah, ini. Lupa gue ada dua reknya juga. Kayaknya keren. Satu apa dua ya? Dua kalau ini aja lah, dua rek. Dua kali, mantap. Siap. Oke. Ada yang lama banget. Gue balik lagi. Gimana sih gue? Gak jelas banget. Gimana sih? Pokoknya tadi 200G. Kok tiba-tiba 210 lagi? Gimana sih? Apa tadi lupa mencet ya? Ah enggak deh, tadi perasaan kayaknya udah mencet-ke deh. Yakin gue. Oke kan? Oke deh. Hah? Kok kesehatnya gak ada sih? Wah gila liftnya nih. Muter-muter aja gue dari tadi. Anjir. Gak tangga aja lah. Kelamaan. Waduh. Serem.
masih ada 10. Cirit. Aduh. Kenapa gue masih di sini lagi? Ya Allah, masih jauh ya Allah. Kok bisa gue di sini aja? Aduh, enggak kuat gue. Anjir. Masih jauh lagi. Iya Mbak Rin. Halo. Ya halo. Mas, kamu di mana? Aku di kantor. Kamu cepetan kemana aja sih kamu? Aku teleponin nggak ada-ada. Apa sih Mbak? Nggak jelas banget. Apaan sih? Itu loh si Ayu kecelakaan. Kecelakaan? Iya, sekarang kritis dia di rumah sakit. Margaret sini cepetan. Aku tungguin. Kecelakaan? Kecelakaan apaan sih? Kecelakaan, dia kritis. Hah? Yang benar. Tadi habis telepon aku. Iya. Beneran, cepetan ke sini lah. Ah, yaudah. Kelamaan. Yaudah. Kecelakaan. Kecelakaan. Kata Mbak, katanya kamu di rumah sakit. Aku sekarang di belakang kamu. Hah? Di belakang? Ada siapa-siapa? Tapi di depan kamu sih.